Pondok Pesantren Al Zaitun berulang kali menjadi sorotan. Pondok Pesantren Al Zaitun masih menjadi sorotan publik usai viralnya beberapa pernyataan dari sang pimpinan ponpes, Panji Gumilang. Pemirsa, Majelis Ulama Indonesia membentuk tim pengkajian untuk mendalami kontroversi di Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu, Jawa Barat. Temuan awal ada penyimpangan dan persoalan akhlak di Pondok Pesantren pimpinan Panji Gumilang itu. Seruan All Out, ayo hadiri dan ikuti aksi 266 FPI Front Persaudaraan Islam bersama umat Senin 26 Juni 2023 jam 13 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan selesai di kantor Kemenag Pusat, Jalan Lapangan Banteng Barat, nomor 34 Jakarta Pusat. Tuntutan aksi, cabut izin dan tutup permanen Ponpes Al Zaitun karena jelas sudah ajarkan ideologi sesat kepada santrinya. Dilanjut long march menuju kantor Kemenko Polhukam dengan tuntutan aksi bubarkan Ponpes Al Zaitun. Dihimbau kepada umat Islam di luar daerah agar segera gelar aksi serupa untuk menuntut pembubaran Ponpes Al Zaitun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.